Assalamualaikum teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memindahkan data dari handphone ini ke sebuah flash disk. Bagaimana caranya? Berikut tutorialnya. Baik teman, di sini sudah ada handphone saya yang penyimpanan internalnya tersisa 492 MB. Nanti saya akan memindahkan salah satu file yang ukurannya lumayan besar untuk dipindahkan ke dalam sebuah flash disk. Sebelum memindahkannya, kita persiapkan dulu. Di sini ada flash disk dan sebuah OTG. OTG ini bisa teman-teman dapatkan melalui link yang ada di deskripsi dengan harga hanya setara sebuah permen. Oke, langsung saja kita ke langkahnya. Yang pertama, kita colokkan flashdisk ini ke OTG-nya. Kita colokkan seperti ini ya teman. Kemudian langsung saja kita lanjutkan dengan mencoloknya langsung ke handphonenya. Nah, seperti ini. Jika sudah berhasil terhubung, maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini, yang artinya sudah terhubung dengan baik. Langsung saja kita buka file manager. Di sini contohnya saya akan memindahkan salah satu file video saya yang ukurannya lumayan besar. Saya klik video. Nah, ini adalah file yang akan saya pindahkan. Di sini ukurannya lumayan besar, sebesar 1,07 GB. Maka saya akan pilih. Ya. Kemudian kita klik pindah. Nah, di sini akan terdapat pilih folder. Kita pilih penyimpanan USB. Untuk memudahkan kita dalam mencari file yang sudah terpindahkan ke dalam flash disk, kita bisa menaruhnya di dalam file baru. Kita pilih lainnya. Kemudian buat folder baru. Di sini saya contohkan, saya akan memberinya nama video HP. Ya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian kita klik folder yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini akan kita tempelkan file yang tadi akan dipindahkan. Kita langsung saja klik tempel. Ya. Tunggu hingga proses pemindahan selesai. Nah teman, file yang dari handphone tadi sudah terpindah ke penyimpanan USB atau ke dalam flash disk. Ya, berarti kita sudah berhasil. Dengan cara ini, teman-teman juga bisa memindahkan file yang lainnya seperti gambar, video, dokumen, musik, dan yang lainnya. Oke, langsung saja kita cek internal memorinya sekarang. Nah, di sini sudah berhasil ya teman. Yang tadinya 400 MB kini menjadi 1,55 GB. Dan penyimpanan internalnya menjadi renggang. Oke teman. Untuk melepaskan flash disk dari handphonenya, saya sarankan tidak langsung asal cabut ya teman. Karena dikhawatirkan akan merusak antara HP dengan flash disknya. Di sini caranya, kita tarik notifikasi, kemudian kita klik aman dicabut. Nah, jika seperti ini, maka flash disk sudah aman untuk dicabut.
Nah, seperti ini ya teman. Mantap. Demikian tutorial saya kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.